Ipin bosen teman-teman. Di rumah gak ada Karus, gak ada Opa, gak ada Upin. Mereka semua keluar belanja. Ipin ditinggal karena ketiduran. Ipin jadi jengkel nih. Ngomong-ngomong, di mana Apin ya? Apin loh, udah malam, hujan lagi. Ipin gak bisa main nih. Karus, Opa, mana kalian? Lama banget deh. Ipin masuk kamar saja deh, takut. Kira-kira apa yang bagus dijadiin temen ya? Kalau Apin, Apin sudah gak ada di rumah ini. Mungkin Ipin mau cari anjing peliharaan, kayaknya bagus deh. Soalnya Ipin gak pernah memelihara anjing. Supaya anjing itu menjaga rumah ini juga, agar gak kemalingan. Kayaknya keren juga deh. Mungkin besok pagi Ipin mau ke kota membeli anjing sendirian. Saya gak mau ajak Opa, Upin, dan Karos. Soalnya mereka ninggalin Ipin cuma gara-gara Ipin ketiduran. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, deh. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau beli anjing, Pak. Anjing pudel ada nggak, Pak? Mohon maaf, dek. Anjing-anjing di sini lagi lepas semua. Mereka tadi ngamuk-ngamuk. Saya juga nggak tahu. Waduh, jadi anjing di sini sudah tidak ada ya, Pak? Iya, dek. Anjing di sini sudah tidak ada. Mereka semua melarikan diri. Sekarang lagi dalam pengejaran. Kira-kira kapan adanya, Pak? Mungkin 2 minggu lagi ada boleh datang untuk membeli anjing yang adek pilih. Oh gitu, Pak ya. Ipin pulang dulu saja, Pak ya. Waduh, padahal Ipin mau beli anjing nih, Pak. Iya, dek. Mohon maaf ya. Dan ngomong-ngomong, kamu nggak bisa lihat pintu itu lagi, dek. Karena kenapa, Pak? Soalnya sudah dipasang sistem keamanan. Kamu lihat belakang saja ya. Kita memasang sistem keamanan supaya anjingnya tidak keluar lagi. Waduh. Oke, Pak. Ipin keluar dulu, Pak ya. Hai guys, balik lagi di channel Pandu Gaming. Dan kali ini kita bakal coba main Roblox lagi guys. Oke guys, jadi di episode kali ini kita bakal coba mengikuti perjalanan si Ipin di dunia Roblox ya. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu video ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung kita mulai gamenya guys. Oke guys, jadi di episode kali ini ceritanya itu Ipin mau membeli anjing. Tapi katanya anjingnya sudah lepas semua, no. Hancur berantakan kan, katanya anjingnya ngamuk gitu kayak ada sesuatu. Kenapa kira-kira ya? Dan di sini ada si... Ipin beneran kena laser. Wow, keren. Jadi di sini sudah dipasang sistem keamanan gitu guys tempatnya. Kalau misalnya lihat sendiri kan di sini. Dan di sini ada tanda jangan mendekat. Malah mendekat, bentar. Kita bakal lihat. Nah, logonya seperti itu ya, kuning dan ada gambar halilintar listrik gitu. Jadi ini tandanya kita nggak boleh menyentuhnya, kalau tidak kita kesetrum. Oke, Pak, kita bakalan keluar dulu lewat sini ya. Waduh, padahal ini adalah tempat anjing favorit Ipin, guys. Biasa ada kucing juga dijual. Dan iya. Kenapa ini? Loh, kita nggak bisa jalan, guys. Kenapa ya? Waduh, bahaya banget kita nggak bisa lewat sini, guys. Waduh. Mungkin karena ini mereka ngamuk ya. Mungkin makanannya nggak enak kali. Oke, kita nggak boleh menyentuh tulang ini ya. Oke, kita keluar dari tempat ini. Waduh, tempatnya hancur berantakan kayak gini, guys. Kalau misal sendiri kan, ini pasti ada yang nggak bener. Sampai hancur seperti ini kan. Masa ada anjing sih sampai bisa menghancurkan tempat ini sampai air keluar dari tanah gitu kan. Bener angker ya. Ya. Kok gak bisa sih loh. Gak bisa. Tapi kita gak mati. kita gak mati, coy. Oke, kita lanjut saja di sini. Kita lanjut lagi di sini, ada sampo trouble ya. Wow, di sini ada mesin cuci anjing gitu. Untuk pemandian anjing. Oke, kita jalan ke sini, terus ke sini. Oke, dan selanjutnya kita kemana? Oh, kita disuruh membuka ini ya. Tapi kita gunakan apa? Apa kita harus pukul-pukul? Oh, nggak bisa juga. Jalannya kemana ya? Oke, di sini ada martil, guys. Kita ambil ini martil ini. Dan kita harus membuka ini menggunakan martil ini. Kenapa jadi kayak gini gitu kan? Malah nyensep ya. Oke, kita bakal pukul. Oke, kita bakal hancurkan dulu ini agar kita bisa keluar dari tempat ini ya. Soalnya tempatnya sudah dipasang sistem keamanan gitu dan sudah ditutup semua pintunya. Karena semua anjing di sini ada yang keluar gitu, guys. Kita ke sini terus kemana ya? Mungkin ke sini kah? Ini jalannya waduh labirin gitu, susah jadi. Oke, kita ke sini jadinya. Nah, seperti ini. Terus ke sini. Halo, ada orang di sini? Tolong bantu Ipin, Ipin mau keluar nih. Kemana jalannya ini? Oke, mungkin ke sini. Oke, kayaknya bukan jalannya. Ke sini kah? Oke, dan salah juga. Waduh, labirinnya besar banget, coy. Kita di sini jalannya. Nah, kita ke sini. Selanjutnya kita sampai di tempat sampo yang beracun ya. Jadi kita
Ya, kita nggak bisa sentuh samponya, guys. Ternyata sampo di sini sudah beracun ya. Mungkin karena ini anjingnya semua lari ya. Kalian komen di bawah kira-kira kenapa anjingnya bisa keluar semua. Dan adakah anjing sampai bisa ngancurin tempat seperti ini? Pal, tempat ini keren banget loh. Waduh. Oke, kita bakal jalan lagi. Selanjutnya di sini ada tempat permainan anjing gitu, guys. Tempat permainan anjing di sini. Nah, kalian bisa sendiri. Bolanya mantul-mantul gitu. Kita ke sini, hati-hati jangan sampai kena bolanya. Oke, terus kita bisa ke sini kah? Padahal di situ ada jalan tapi pintunya kekunci. Halo, tolong. Tolong Ipin. Aduh, kayaknya enggak ada orang. Kita lanjut saja ke sini. Di sini kita harus naik tangga. Oh my god, kita harus naik tangga olahraga sekali-sekali, Ipin. Oke, naik, naik. Ya. Oh, kita nggak boleh nyentuh yang orange-orange ini, guys. Ternyata sudah ada jebakannya juga ya. Ada jebakan anjing gitu. Oke, kita kemana jalannya tadi? Kayaknya kita ke sini. Nah, ke sini. Ini salah juga sih. Bukan ke sini. Oke, kemana ya? Apakah kita harus ke sini? Sepertinya seperti itu. Kayaknya salah, bukan di sini jalannya. Mungkin ke sana ya. Oke, kita bakal coba ke sana saja. Ke sini. Oke, nah. Ya, Ipin kena bola dong. Bolanya mana besar gini lagi. Ini anjing apa sih sebesar ini, guys? Mencurigakan sekali anjingnya ya. Oke, kita bakal coba di sini, ke sini. Oke, nah, lompat lagi di sini. Kita harus lompat, Ipin. Hop, oke. Selanjutnya Ipin harus naik tangga dan gak boleh menyentuh yang warna orange ini, guys. Kita ke sini, terus ke sini. Oke, jadi kita di tangga ini lompat gitu ya, agak setengah mati, jadi. Oke, selanjutnya kita harus keluar dari tempat itu. Loh, Ipin kok berada di luar? Waduh, Ipin berada di luar gedung, guys. Ipin dijebak kayaknya ini. Mana pintu belakangnya ini? Gak ada pintu belakangnya. Pintu bunuh diri kayaknya ya. Oke, kita ya, gak bisa lompat juga ternyata. Oh, di situ ada tangga. Jadi kita harus melewati tangga. Waduh, mana jauh banget lagi ini. Oke, kita bakal coba lompat ke sini. Terus Ipin harus ke sini. Oke, berhasil. Dan kita harus naik tangga lagi. Ini muter-muter terus nih kalau gini. Oke, dan kita ke sini. Hap, hap. Oke, dan kita keluar. Dan di sini ini gak ada, sumpah gak ada pintu belakangnya, cuy ya. Ini pintu bunuh diri yang ada. Oke, kita ke sini. Selanjutnya Ipin harus ke sini. Oke, dan ya, Ipin jatuh. No, Ipin terjatuh, cuy. Waduh, soalnya tinggi banget ini. Oke, kita harus melewati kabel yang penuh listrik ini ya. Waduh, mengerikan banget ini, guys. Kita ke sini, hati-hati Ipin. Kita ke sini dan hap. Oke, hap. Yeay, kita berhasil. Selanjutnya kita ke sini, hap. Yap, oke, nice. Selanjutnya Ipin harus lewat sini. Oke, berhasil. Sangat gampang banget. Hati-hati tapi Ipin, kalau jatuh, waduh, tinggi banget ini. Oke, kita ke sini nggak bisa. Pintunya di mana? Halo, ada orang nggak di situ? Kayaknya nggak ada, cuy. Oke, pintunya ketutup gitu ya. Di sini kok ada apa ini? Ini apa ini ya? Waduh, Ipin juga nggak tahu. Anjing. Anjing apa itu? Kok besar banget? Waduh. Ipin mau lari. Pintunya di mana? Tidak, Ipin mau lari. No, 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 no. Ada anjing besar. Ada anjing besar. No, Ipin kena sisir anjing tadi, coy. Waduh, guys, kalian bisa sendiri. Anjingnya besar banget, coy. Dan gak ada jalan satu-satunya selain kita harus melewati anjing tersebut ya. Oke, kita tarik napas dulu. Kita harus melewati anjing tersebut. Ayo kita ke anjing ini. Oke, anjingnya di sini besar banget. Ngomong-ngomong ini giginya kita apain? Oh, kita mungkin disuruh nyikat ya. Sikat, sikat, sikat. Sikat, sikat, sikat. Waduh, kita disuruh nyikat. Kita bukan pekerja di sini. Ini anjingnya besar banget, anjir. Gila-gila keren banget ya. Kita bakal masuk ke tubuh anjing ini untuk keluar dari tempat ini ya. Kita berada di dalam. Wow, di sini ada jantung dari anjing tadi, cuy. Waduh, besar banget ya. Ternyata nggak salah ya, itu anjing tadi mau ngobrak-abrik tempat tadi. Sesuai dengan badannya gitu kan, besar banget. Kirain anjing-anjing kayak poodle yang menghancurkan tempat tadi. Oke, kita ke sini. Dan ke ya, gak nyampe dong. Paling dikit lagi kita bisa sampai di sebelahnya. Kita bakal coba sekali lagi. Kita bakal melewati ini tubuh anjing kah? Ya, ini tulang-tulang anjing gitu. Tulang anjing di sini, kita ke sini. Oke, selanjutnya Ipin harus ke sini. Ngomong-ngomong, Ipin dimakan anjing. Waduh, Ipin dimakan anjing. Ipin dimakan anjing nih, guys. Oke, kita harus keluar dari tempat ini saja. Ini ngomong-ngomong tulang anjing kok berteknologi canggih. Jangan-jangan anjingnya setengah robot. Silakan kalian komen di bawah kira-kira ini anjingnya siapa, guys, yang setengah robot gini ya. Oke, kita bakal coba lompat di sini. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ke sini. Hap. Oke. Selanjutnya kita harus melewati jembatan jebakan. Kita selalu mencoba. Kenapa bisa jatuh, coy? Walaupun kita nggak menyentuh apa-apa. Oh, mungkin kita sudah menyentuh yang sebelah kiri. Dan saya mau bilang tadi kita harus menyentuh yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan pasti benar. Terus kiri, oke. Terus pasti kanan. Nah, gampang banget ya. Selanjutnya kita harus kemana ini? Ini apa lagi?
coklat-coklat gitu. Kayaknya nggak enak banget ya dipandang. Kita ke sini dan ke sini. Oke, berhasil. Terus di sini apa ini coy? Ruang pencernaannya anjing kayaknya di sini. Kan bisa sendiri warnanya hijau kayak slime gitu. Dan di sini oh my god. Iya. Ipin sudah kena anjing. Menjijikan sekali si Ipin, guys. Oke, kita bakal coba sekali lagi ke sini. No. Oke, ya, Ipin kena lagi dong. Waduh, kita kayaknya kurang hati-hati ya. Oke, kita bakal coba sekali lagi ke sini. Terus kita ke sini. Oke, berhasil. Yeay, dan oke, nice. Ipin akhirnya bisa keluar dari tubuh anjing raksasa ini. Ipin ini hobinya masuk di dalam tubuh-tubuh gitu ya. Biasanya tubuh opa, tubuhnya todalang kan. Dan kalian komen di bawah kira-kira tubuh apa lagi yang kita bakal masuki ya. Kita kesini dan kesini dan oke berhasil dan kesini. Terus kita harus lewat ini permainan anjing ya. Kita kesini dan kita keluar. Yeay, akhirnya Ipin keluar guys. Ayo kita pulang dulu ke kampung durian runtuh. Soalnya bosen gitu kan. Kita dimakan mulu. Oke, kita kesini. Waduh, ini tempatnya hancur banget guys. Waduh, kasihan banget ini ya. Oke guys, akhirnya si Ipin sampai di kampung durian runtuh. Dan oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Dan kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk diklik like, comment, dan subscribe. See you next time and bye-bye my friends.